Puluhan pecinta lingkungan di Kabupaten Sumbawa menggelar bersih pantai dan memungut sampah di dasar laut menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Relawan memungut sampah dengan menyelam ke dasar laut, kemudian mengumpulkan sampah plastik menggunakan jarik untuk dibawa ke daratan. Di Pantai Kencana, Kecamatan Labuan Badas, para relawan berhasil memungut puluhan karung sampah plastik. Seluruh sampah plastik tersebut rencananya akan dibawa ke tempat pengelolaan sampah atau didaur ulang menjadi produk kerajinan. Gerakan bersih sampah digelar para relawan untuk menyambut Nataru dan mengajak masyarakat tidak membuang sampah di pantai. Lihat sekarang banyak sampah di dalam laut nih, sehingga kita bergerak untuk mengambil sampah-sampah yang ada di sini. Soalnya permasalahan sampah di dalam laut ini sangat 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 kompleks ya. Karena pada dasarnya terumbu karang rusak gara-gara sampah, terus ikan-ikan sudah banyak yang ini makan sampah plastik. Jadi itulah tujuan kita. Insya Allah kami biasanya di sini setiap hari Minggu ya kegiatan, selain kalau nggak ada kegiatan yang lain kita tetap turun di sini. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah plastik di laut atau di sungai. Sultan Fahri melaporkan dari Kabupaten Sumbawa.